Datang pula dia. Tak pernah pula dia datang kelas. Mungkin ada hal kot. Ataupun mungkin dia tak suka jumpa aku. Jadi bagi nak meraihkan hari bahagia aku dengan Era, aku nak hadiahkan dia semua itu tak memadai bagimu. Apa sebenarnya yang kau mahu? Ku tak tahu. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa. Terasa diri bersendam. Di mana berakhirnya nanti permainan sandiwaramu ini? Sesungguhnya aku tak mengerti. Jika benar cinta itu buta, butakan mataku. Kenapa awak hadiahkan saya kereta tu? Awak orang yang paling istimewa dalam hati saya. Mestilah saya nak bagi segala-galanya. Kasih sayang, apa je lah pun yang saya ada. Untuk orang yang saya cinta, kan? Saya tak nak awak manjakan saya dengan
harta benda semua tu, saya tak nak awak beli kasih sayang saya dengan harta benda-benda yang mahal. Saya tahu awak betul-betul sayang saya, tapi saya tak suka dengan cara itu. Okey, lepas ni saya takkan belikan awak hadiah yang mahal-mahal atau benda-benda besar. Tapi saya hadiahkan kereta tu sebagai tanda cinta saya pada awak, sebagai tanda yang awak dah jadi milik saya selama-lamanya. Saya tahu tak suka, tapi sekali ni je. Terima kasih sebab hadiahkan kereta tu, tapi saya tak boleh terima. Saya ikhlas, Era. Saya tahu awak ikhlas dan saya terima keikhlasan awak, tapi saya nak awak pulangkan balik kereta tu, boleh? Kalau itu yang awak nak, saya akan buat je apa yang awak nak, asalkan awak gembira. Saya minta diri pergi. Ya, sekejap eh. Macam mana kau biar dekat sini eh? Dalam berjuta rakyat kat Malaysia ni, kau dekat majlis aku pula tu. Saya minta maaf Encik Anip sebab jadi macam ni. Saya cuma bekerja, kerja saya hantar kereta dan itu yang saya buat sekarang. Kalau aku tahu kau kerja kat situ, aku tak nak beli kereta tu. Saya pun sama juga. Kalau saya tahu saya kena hantar kereta ni pada Encik Anip, saya rasa bukan saya yang hantar kereta ni. Aku rasa kau pun dah tahu aku dengan Era nak bertunang kan. Aku tak nak kau kacau Era. Aku tak nak kau jadi pengacau dalam hubungan kita orang. Cik Anip tak boleh takut. Cik Era dah memang pilih Cik Anip. Orang kalau tak buat salah tak perlu takut apa-apa. Cik Anip tak ada buat salah apa-apa ya. Jadi tak perlu takut pada saya. Saya pun siapa? Eh, kau boleh simpanlah falsafah cinta kau tu. Aku terus terang je lah dengan kau, Lim. Aku tak nak kau muncul lagi. Batang hidung kau pun aku tak nak tengok. Kalau tak, aku rasa kau pun tahu apa aku boleh buat kan. Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti, sehingga teguhnya pendirian dia.